Yo. Deol, kita kan kenal udah 3 tahun lebih. Aku udah tahu jelek-jeleknya kamu, kamu udah tahu jelek-jeleknya aku. Assalamualaikum. Hai. Aku berharap kita udah bisa nerima satu sama lain. Deo, selamat wisuda ya. Semoga gelar ini menjadi berkah buat kamu dan anak-anak nanti. Hah, maksudnya anak? Kita masih pacaran. Kita nggak tahu nih papa kira gimana. Ya kamu doain aja. Nanti kalau aku udah lulus, aku ngasih bukan bunga kayak gini, tapi bunga bang. Kita tidak bisa membuat hal besar, hanya sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Miss Dea, will you take Mr. Rashid to be your husband? You have 5 seconds to answer. Yes! Yang aku takutin, kalau kamu kenal aku lebih jauh, kamu bakal cari yang lebih sempurna. Gak ada yang perlu kamu takutin, Dea. Kamu kan istimewa. Kamu nggak datang. Iya, maaf ya, aku nggak bisa hadir. Kamu tahu aku baru masuk kerja. Iya, nggak apa-apa, kerja yang rajin ya. Iya, ayo semangat. Semangat, yes. Selamat. Yes, hukum Fredwin. Ini yang lain masih ya sekitar 100 meter di bawah lah. Aku buru-buru nyari sinyal. Emang aku udah feeling sih dia datang. Apa aku harus ngomong sama dia tuh gimana ya? Baiknya gimana gitu? Saya berniat melamar dia, Om. Apa ini yang kamu tahu, Om, sedang melamar? Saya sudah dekat sama dia sudah 3 tahun, Om. Insya Allah dia yang terbaik buat saya. Mbak Dea, nomor siapa, Mbak? Teman. Teman pacar. Kayaknya sekarang udah saatnya untuk kita ngelanjutin ke tahap yang selanjutnya. Hah? Kamu bercanda ya? Dea Gusti Amalia, maukah kamu menikah denganku? Nah, karena dia bukan siapa-siapa, dia seharusnya udah gak datang lagi. Karena ketika gue sama dia, gue merasa ada di rel yang benar.